Okey. Dan kini CPM Mary menikmati income lima angka di Forever setiap bulan Nah, di mana kau mau cari ya lima angka. Ada ke MLM macam begitu? Tak ada kan? Ha, kebanyakan kawan-kawan yang lain yang sudah join MLM yang lain ni bila dorong masuk Forever ni na betul-betul terbakar. Dorang betul-betul gila-gila mau buat. Okey. Dan dalam tim beliau kini lahir 25 orang manager. Ya, 25 orang manager. Tengok dalam masa setahun lebih saja beliau boleh lahirkan 25 orang manager ya. Dan empat CBM level one. Nah, dia CBM, dia kasih lahir lagi empat orang CBM, enam senior manager, 6 F2D achiever dan 2 eagle manager dan yang terbaru jeng 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 Beliau telah pun F2 d level 1 buat kali kedua. yay dan merupakan CBM kelima dalam rangkaian Rich Academy untuk 2021. Ya kasih api api api. Siapa mau follow kasih api-api api kasih banyak api-api saya ni memang admire dengan dia ni sejak dari awal saya join forever ya yeah. dengan ini tidak membuangkan masa lagi saya mempersilakan CBM Mary Valence Fidelis ya yeah. dipersilakan CBM Mary Oh, dia dah keluar. Mau dijampi ni. Ya, seng mata keji sama ringinse mana siBM Mary keluarlah kau tiba-tiba <laughs> pula hilang <laughs> oke okay. Hai morning 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 uh, Terima kasih saya ucapkan kepada MC hebat kita tadi Wah CBM Helina dipunya tiap memang kau kau punyalah uh, macam saya tidak perlu perkenalkan diri saya lagi sebab macam A to Z CBM Helina sudah uh, mention semua Ah. Okey, kita terus pergi slide kita lah hari ini. Ah, ha. hari ini kita em um, ha. Hari ini kelas kita uh, lebih kepada uh, macam mana nak duit di Forever ni. Ah. Ha? okay. Uh, Kak Yus boleh bagi em um, siapa tu? Ha. Shirley laptopnya ni untuk jadi host. Oke okay, oke, okay. uh, saya share saya punya skrinal. Harap-harap malam ini uh, lain bagi kerjasama lah. <laughs> oke okay, ini adalah saya. Uh, tadi uh, CBM Herlina sudah perkenalkan diri saya pun. Lah. Memang uh, komplit komplit apa yang um, CBM Herlina uh, perkenalkan tadi lah. Uh, memang uh, hebat lah. Oke. Okay. Uh, ini saya CBM Ameri Volens Fidelis. Um, uh, ini adalah pencapaian saya. lah. Saya pun tidak sangka selama satu tahun tujuh bulan di forever boleh capai uh, pencapaian yang sangat-sangat uh, hebat. Ni walaupun kita adalah orang biasa uh, mencapai level CBM, level uh, one uh, yang terbaru baru juga. Lah, uh, baru juga sebab saya pun uh, sebelum ni fight juga untuk CBM, akhirnya uh, tercapai juga. Thanks God. Akhirnya boleh menyertai semua FBO yang setel ini uh, untuk pergi Abu Dhabi. Ah. <laughs> okay. Eagle Manager, Soaring Manager dengan F2D uh, level 3. Oke. Okay. oke, okay. Saya perkenalkan sedikit keluarga saya. lah, um, Yang macam si BM ini bagi tahu tadi, uh, saya uh, berusia 33 tahun, berasal dari Tambunan Sabah. Uh, ini adalah family saya. Uh, kami ada 8 orang adik-beradik. Mama memang tidak kerja, uh, dan bapak saya bekerja sebagai uh, forestry. Uh, dalam 8 orang adik-beradik, cuma saya seorang sahaja perempuan. Syukur um, saya tidak jadi tomboy juga. Lah. <laughs> okay. Dan yang macam uh, CBN Helena bagi tahu tadi, um, manager Marcella, uh, manajer uh, CBM Leo adalah ipar saya. Uh, nampak gambar orang sini kan ini adalah poster tahun uh, last year uh, yang mana masa ni memang kami betul-betul fight untuk kejar insentif di Forever dan akhirnya um, bila kita ada uh, kita punya uh, goal ataupun kita punya vision yang clear untuk capai kita punya target tidak mustahil boleh capai ya. Okay, walaupun di hujung-hujung tanduk, hujung-hujung bulan, tiada yang tiada yang mustahil. Okay, selama satu tahun saya di Forever, Uh, first bila saya bagi tahu dengan Izati, saya akan cuba bisnis selama satu tahun saja dan saya akan fokus, saya akan buat um, sehabis mungkin selama satu tahun saja, sebab saya mau tengok kalau betul Forever ini bagi uh, something yang hebat dengan saya, saya akan teruskan dan kalau Forever ini uh, just uh, macam bisnis yang uh, lain uh, sama bisnis yang sama uh, bisnis lain yang sama dengan apa sih bahasa Melayu ni? <laughs> Uh, dia sama dengan bisnis lain di luar sana mungkin saya akan stop. Jadi selama satu tahun uh, syukur uh, rezeki yang sangat-sangat saya tidak sangka. Uh, sebelum ini 10 tahun lepas saya pernah berimpian untuk uh, mem mempunyai rumah sewa. Uh, walaupun saya bekerja di AKL saya sangat-sangat ingin um, sebuah rumah sewa uh, sebab saya dari form 3 memang kerja part time saya adalah housekeeping. Jadi dia macam jadi satu keminatan keminatan untuk saya untuk punya rumah sewa sendiri dan akhirnya tercapai uh, bila yang ni walaupun baru saya tujuh bulan saya boleh dirikan sebuah rumah sewa tanpa perlu buat loan yang harga dia memang 6 uh, enam angka lah. Okay. yang kedua saya sangat-sangat uh, gembira, sangat-sangat happy bila boleh menghadiahkan sebuah kereta dengan bapa. Dan yang ketiga adalah yang paling saya gembira sebelum ni Uh, memang sudah lama saya inginkan uh, time freedom, saya ingin uh, lagi lagi banyak masa dengan anak-anak, tapi saya tidak tahu macam mana mau cari masa itu. Tapi bila saya letakkan kepercayaan saya dengan company ini, thanks God, dua hari bulan dua uh, Mei um, tahun ini lah, uh, akhirnya saya um, um, berjaya lah, berjaya untuk capai time uh, time freedom saya nila. Oke. Okay. Ah, itu adalah sedikit ah, perjalanan kita walaupun kita orang biasa bila kita berada di kampung yang luar biasa tiada yang mustahil oke okay? oke okay. siapa mau tengok berapa income saya selama um, satu tahun tujuh bulan di forever ah bagi saya dua jari goyang goyang dua jari ah. <laughs> oke okay. kamu percayalah bila kamu terus fokus yakin mungkin kita punya masa Sometimes ada yang um, cepat, ada yang sangat cepat, ada yang sedikit delay. Tapi bila kita teruskan, kita punya perjuangan dalam Forever tidak ada yang mustahil. Oke, okay. selama satu tahun tujuh bulan saya di Forever. Hmm. Oke, okay. ini adalah income saya selama um, satu tahun tujuh bulan uh, bersama dengan Forever. Once sudah sampai five figure. It's very impossible untuk income kamu turun pergi 1.100. Sebab itulah awal-awal saya nampak dengan income para leader kita yang sudah lama di forever. Itu sebab kenapa saya percaya company ini. Uh, sedangkan Suri Rumah boleh buat, Ceguk boleh buat, um, Kerani boleh buat. Uh, kita Saya lagi ya saya memang sangat-sangat tercabar. -sangat saya sebagai seorang jurawat, memang ini adalah Um, bagi saya bonus untuk saya kalau uh, untuk bisnes ni. Jadi bila saya nampak bisnes ni dia lebih kepada kesihatan, that's why kenapa saya terus fokus dengan Forever lah. Okey, uh, gila kan? Forever memang boleh bagi income yang gila-gila dengan kita semua. Jadi oleh sebab itu malam ni saya mau kamu fokus. Saya punya uh, kelas hari uh, malam ni uh, supaya kita lagi tahu macam mana sebenarnya duit uh, kita kita boleh uh, dapat di Forever ni lah. Oke, okay. ini tajuk kita pada hari, hari inilah: "Boost up your income". Ah. Uh, bukan vaksin, saja kita perlukan ter, uh, booster. Ah. Kita punya "income" pun kita kena boost up, walaupun kita ada berbaki dua bulan lagi. Ah, jangan cakap dua bulan, walaupun kita ada berbaki berapa hari lagi untuk closing bulan ini. Jangan give up, sebab setiap hari bila kita berusaha, pasti rezeki ada. Uh, ada yang tersangkut, lah. Oke, okay. ah, ini kelas kita hari ini. Sebelum tu saya mau tanya dulu. Ah, kumpulan apakah yang terbesar dalam rangkaian anda? Ah. Terus bingung sedikit kan? Eh, kumpulan apa pula sih Mary minta nih? Oke, okay. ada ABC juga jangan kamu risau. E, BC, ah, preferred customer. Oke, okay. B, assistant supervisor atau VIP. Oke, okay. C supervisor, D assistant manager dan E manager. Alamak, ada jawaban. <laughs> Oke. Okay. Kumpulan mana yang paling banyak yang ada di dalam kamu punya rangkaian sendiri? Uh, tidak payah uh, tengok orang lain, kamu uh, cek kamu punya uh, diri sendiri. Uh, Najihah B, kumpulan VIP. Uh, Normala, A, PC, Gabini B. Oke, okay. Oke, okay, B, uh, Carol pun B. Oke, okay. Abigail pun B. Oke, okay. jadi. Dalam saya punya tim pun paling banyak adalah group assistant supervisor dan VIP. Group ini merupakan kumpulan yang terbesar di dalam rangkaian kita sebenarnya. Ah, betul assistant supervisor kan? Ah, jadi di sini adalah sangat sangat penting untuk kita guide orang macam mana orang boleh dapat income. Kalau mungkinlah sebelum ni kan mungkin sebab kita punya action melebar sejak yang kita tahu register satu VIP uh, dapat 455 tapi kita ada blur blur sikit macam mana sebenarnya 455 ini macam mana sebenarnya VIP ini boleh dapat income walaupun masih baru boleh dapat income empat angka hari ini uh, kita uh, kurik segala deepnya rahsia ah, rahsia uh, sebenarnya kelas ini uh, PC uh, PCM ina pernah buat dan kita cuma anggap ini sebagai refreshment lah Oke, okay. jadi untuk hari ini saya lebih tekankan kepada VIP, sebab bermula VIP lah income kamu, kamu boleh decide berapa banyak yang kamu mau, oke? Okay? Ah, seperti yang kita tahu lah, seperti yang kita tahu bermula pada April tahun ini kan? Uh, siapa ingat lagi? Uh, sebab saya bermula tahun lepas, ada yang bermula mungkin tahun ini April, uh, March, uh, bermula April uh, 1 April, Forever Living. Um, Uh, forever Living uh, Global telah uh, memperkenalkan satu polisi baru lah, yang mana polisi baru ini sebenarnya dia mau bagi bonus yang lagi besar kepada FBO yang serius buat nih ah. Oke, kalau kita tengok uh, nih, uh, masa April bermula kita ingat uh, just refresh baliklah masa uh, April start. Novus sekarang kita tukar nama sudah pergi preferred customer lah yang mana diskaun dia 5%. Uh, lepas tu assistance supervisor dengan FBO. Kita cuma akan gelar seseorang itu sebagai FBO bila mereka mencapai assistance supervisor. Novus ni atau PC kita just gelar dia orang sebagai user sahaja sebab um, bila PC kan um, dia orang boleh orang belum boleh apa tu bina rangkaian dia orang untuk memulakan bisnes dia orang lah. Uh, still boleh, cuma income uh, akan dapat sebagai untuk rumcits saja lah. Okay, FBO ni untuk bagi mereka yang uh, serius mau bisnes. Huh? Okay, dengan assistance uh, supervisor, uh, aktivasi uh, yang ni booster dia lah. Nanti saya akan explain juga lepas ni. Okay, kalau kita tengok di sini lah kan. Okay, direct bonus macam mana kita dapat direct bonus ni? Kita ada direct, kita ada indirect bonus. Kalau tengok di sini assistant supervisor 25% a supervisor 33% assistant manager 38% dan manager 43% betul 43% dari mana semua ni datang direct bonus ini yang persen-persen ni merupakan direct bonus yang kita akan terima daripada kita punya Uh, direct PC lah uh, itu sebab kalau assistant supervisor 30, tolak PC 5% bersamaan 25 begitu juga dengan supervisor, assistant manager dengan manager uh, kalau indirect bonus pula kalau kita tengok di sini kan uh, ini untuk indirect bonus uh, with assistant supervisor yang tidak aktif, tidak aktif maksud dia yang tidak settle lima sisi lah uh, dia mungkin uh, seorang pengguna uh, produk sahaja ada uh, pindah untuk bisnes. Uh, kalau tengok sini, uh, assistant supervisor 5%, supervisor 8%, Assistant Manager 13 dengan Manager 18. Ini semua dari mana ni? Ah, uh, kalau tengok dari sini kan, kejap apa? Ah, uh, active Assistant Supervisor, ah, uh, active Assistant Supervisor 35%, Uh, tolak dengan, uh, uh, tolak dengan uh, VIP yang tidak aktif. Uh, sebab VIP yang tidak aktif, uh, 30% di sini dia akan dapat 5% daripada kumpulan VIP yang tidak aktif. Sebelum ini VIP dengan VIP kita cuma akan dapat sisi sahaja, tapi uh, bermula April itulah, uh, company dia bagi 5% bonus booster kepada uh, VIP yang aktif buat 5 sisi. Ah di di sini dia akan dapat sudah bonus daripada kumpulan VIP dia yang tidak aktif ah. Oke, okay, supervisor 38 tolak ES 8% dan begitu juga EM assistant manager 43% tolak uh, assistant supervisor 30 30% 13% dengan manajer lah 48% tolak uh, VIP 30% ah, di sini dia akan dapat indirect bonus sebanyak 18%. Ah, kalau tengok sini kan Sebenarnya di Forever ni boleh saya tahu sini siapa orang baru ah, ataupun baru register satu hari lepas dua hari lepas satu minggu lepas ada orang baru bagi saya satu ah, satu saja lah kita mula dari nombor kecil nanti sampai sepuluh 10, sampai seratus ah wah okay welcome welcome to Rich Academy family okay di sini keahlian Forever sebenarnya ada dua ada dua keahlian Forever yang satu preferred customer yang mana dia just pegang diskaun 5%. Yang kedua adalah VIP yang mana dia pegang diskaun 30%. Dan VIP ni dia ada dua jenis. Satu VIP yang mau buat bisnes. Ah satu lagi VIP user just yang just mau guna produk dia upgrade pergi VIP supaya dia dapat diskaun yang lagi besar supaya dia beli barang pun lagi murah. Okey, kalau kita tengok PC, seperti yang kita tahu lah, um, preferred customer ni dia just entitled 5% discount untuk semua produk. Ah, tidak kira lah Elolips yang kecil begitu pun kan memang 5% lah dia entitled lah. Cuma nya untuk PC dia tidak boleh uh, recruit orang baru. Uh, dia tidak boleh taja orang baru. Sebab kenapa? PC company cuma akan anggap mereka sebagai users sahaja. Ah, jadi memang dia tidak boleh uh, kasih start bisnes dia kalau dia masih stuck di PC. Ah uh, tapi kalau dia mau start bisnis dia please upgrade to VIP tiada penyesalan. Ah uh, uh, bukan oke okay. yang kedua ah uh, kalau uh, PC uh, macam biasalah uh, dia ada minimum belian terpulang dengan kita uh, berapa kita mau belilah untuk mencapai diskon 5% tuh. Tapi memang uang sudah register 5% diskon tuh kita memang entitled lah kalau untuk PC orang baru. Oke, okay. sekarang kita cerita Uh, ada lagi tinggal <laughs> oke okay. pc ah saya mau naik vip nih ah, boleh tidak masalah oke okay. boleh upgrade keahlian vip dalam masa dua bulan mana-mana dua bulan yang berturut-turut ataupun dia boleh naik uh, vip secara sekaligus ah, dengan syarat dia cukup pembelian dua sisi, uh, yang mana pembelian tersebut terkumpul uh, dalam jumlahnya satu satu ribu tujuh ratus 29 ringgit selepas 5% discount. Tapi, ah, tapi berapa bulan sudah ni? Company masih continue kita punya uh, promotion. Jadi bagi uh, PC yang ingin upgrade pergi VIP, tolonglah. Nah, tolonglah merayu sudah aku ni uh, upgrade lah, uh, grab lah apa tuh promotion tu sebab dia sangat sangat besar dia punya penjimatan uh, 400 sangat banyak tahu tuh kalau dapat bantuan, ini adalah saya juga sebelum ini. Kalau dapat bantuan, ah, jangan membeli sembarangan. Bantuan tuh kita boleh pakai untuk memulakan bisnis kita. Ah, sebab saya pun dulu bermula begitu juga sebenarnya terus terang saya bagi tahu awal awal saya bermula mana mana bantuan kerajaan saya sapu <gantungan> ah. kedapatan si Mary, kan tapi apa yang saya buat Ah, I Citra betul. Apa lagi ada? Aibistari Bistari ada kah? Ah, yang terbaru lagi bantuan bagi mereka yang kehilangan punca pendapatan. Ah. Ai Pening, ah oh, Ai Pening tu. <laughs> Indah ada pula tu. <laughs> Oke, okay, gunalah apa-apa hmm, saya rasa ini adalah salah satu um, kalau kamu dapat macam ni kan, um, buatlah something. Upgrade lah VIP. Kalaupun mungkin bulan ini Uh, kamu rasa uh, sedikit susah, tapi tidak apa sebab bila kita terus belajar, keep uh, follow, kita punya leader, tidak yang mustahil. Uh, mustahil. Oke, okay. sekarang kita cerita pasal VIP 30% puluh. VIP yang saya bagitau tadi, dia ada dua jenis keahlian: uh, satu keahlian, satu jala, cuma dia ada dua jenis: uh. satu untuk VIP yang aktif dan satu lagi untuk VIP user. Kalau VIP user memang dia akan dapat diskon 30% untuk semua produk. Ah lepas tu overriding bonus dia akan dapat 25% bonus daripada pembelian PC. Ah tidak kisahlah dia beli elolip satu biji saja tapi company tetap akan bayar 25% untuk setiap produk yang PC dia belilah. Okey, bila anda VIP, tahniah anda boleh apa tu boleh menaja orang baru dan membina rangkaian anda lah. Ah untuk uh, forever ni memang tiada minimum pembelian lah. ada minimum sedikit lagi minuman kan minimum pelian uh, untuk kekalkan diskaun dan pangkat uh, itu yang paling best lah di uh, forever uh. oke okay. kalau untuk VIP apa beza VIP dengan uh, yang bisnis dengan yang yang user uh, nampak saja situ kan terang-terang sudah plus 5%. persen uh. hmm. kalau uh, VIP yang bisnis sure orang akan buat orang akan kasih settle 5 cc jadi 30% produk uh, diskaun untuk setiap pembelian sama juga. 25% overriding bonus daripada PC pun sama juga tapi beza dia. Uh, beza dia adalah uh, bagi VIP yang aktif uh, company bagi another extra 5% booster bonus uh, bila mereka settle 5 CC lah. Uh, orang boleh uh, rekrut orang, boleh bina rangkaian dia orang dan tiada minimum pembelian. Okey, kalau tengok ini jelas juga kah? Sorry lah main copy paste sejak bang. <laughs> oke, <Okay>, uh, <itulah. laughs> beli produk pun memang uh, jauh lagi murah kan. Uh, oke, okay, ini adalah polisi lama lah. Uh, ini lama zaman saya. Uh, zaman saya. Sebelum ini um, bila saya seorang VIP, uh, saya taja satu VIP, company bayar 364 itu sejak saya ingat awal-awal dulu. Jadi saya cari saya ipar-ipar, bila saya dapat uh, rekrut satu ipar saya, uh, company dah bagi saya 364. Makin banyak saya rekrut, dasmin income saya pun akan makin banyak. awal-awal ah, bermula kamu kena tolonglah kamu pikirlah begitu. <laughs> Jangan kamu pikir bila di cakap, kamu kena register orang seramai mana yang, yang kamu mau supaya income kamu besar. Uh, lepas itu kamu pikir negatif sudah sama leader. Allah, dia suruh saya rekrut orang Uh, mesti um, dia yang uh, mau income. ah Kalau kau pikir begitu, uh, main kau jauh-jauh lah. Uh, minta maaf, ah, tapi betul sih. Apa yang saya cakap, awal-awal bermula bila Anda assistant supervisor dan supervisor besarkan rangkaian Anda seperti mana yang Datuk Desmond pagi tahu dengan kita lah. Bukan Datuk Desmond, sejak GLT Yuslida pun awal-awal saya bermula. Uh, memang itulah yang saya keep dengar daripada dia, tapi saya ikut sejak... Ikut ah. jangan melawan. Okey. Kalau tengok seterusnya, terusnya, okey. Ini yang terbarulah polisi baru FLP yang mana telah diperkenalkan masa April tu lah. Bila kita taja satu VIP, berapa Forever akan bayar dengan kita? Okey. Tengok sini ya. Kalau anda seorang assistance provider, ah yang terbaru. bila anda taja seorang VIP, ah, bila ada satu orang nih kan dia ter, tertarik dengan kita punya bisnis, ah, lepas tu dia pun um, terus mau grab VIP punya package kan. Ah, ini adalah yang company akan bayar dengan kamulah 405 455. Ringgit. Tapi ini um, berbeza dengan aset unit pack sebab static unit pack dia just bersamaan dengan 1.5 cc sejak. Uh, jadi that's why uh, kalau satu unit pack uh, uh, 1.5 cc itu uh, bersama dengan 341 kalau saya silap. Ah, oke. Kalau banding dengan yang sebelumnya yang lama punya, yang lama punya 364 pun banyak juga. Ah, uh, masa zaman sini memang banyak saya nampak. Tapi bila kamu mau bagi lagi banyak, nah mana kamu mau? Yang sedikit ke yang banyak. Ah, uh, siapa mau? Uh, uh, kamu mau yang sedikit ke yang banyak? Yang banyak. Ah, kalau saya saya mau yang sikit dan yang banyak. Ah, <laughs> sebab macam CBM si Helena bagi tahu tadi, ah, apa tuh? Orang orang apa tuh? <laughs> orang eh, saya lupa sudah apa yang CBM si Helena bagi tahu tadi. Oh iya betul, orang tamak. Ah, mau yang sikit mau yang banyak juga kan orang tamak selalu untung. Ah, Okey, kalau kita tengok supervisor, supervisor sekarang bila kamu berjaya taja satu orang VIP, bulat-bulat company akan bayar RM660 sama kamu lah setiap 15 hari bulan masuk bank kamu. Melainkan kalau kamu belum isi tu form lagi lah, itu kamu kena tunggu 2 bulan baru masuk dalam kamu bank. Jadi orang baru, once kamu register just sebagai FBO, tolong isi itu borang terus. Ah, okay. okey ah. Okey, kalau yang sebelum ni supervisor, ah yang lama punya, Bila berjaya tajam satu VIP company akan bayar 418 ringgit sen. Makin lama makin banyak. Itu sebab booster ini uh, sangat hebat lah. bila company perkenalkan new uh, booster ini. Uh, Oke, okay. assistant manager. Ah, sebelum ini 500 sembilan uh, ringgit. Tapi sekarang ini 600 mau 700 sudah mau naik 200 so oh. Astaga, ayo banyak kan kenaikan mau 20% kenaikan. Uh, kalau assistant manager, kalau manager lagi lah Alamak, satu VIP punya banyak 782 ringgit sen kenapa saya kasih merah tu all 600 eh, salah ni ah sebenarnya 660 sen ni ah sekarang kamu supervisor sahaja pun kamu boleh dapat bonus seperti manager ah nampak tu banyak bapak lah bagi ni tapi dari kita sejak kamu mau kejar atau tidak kalau forever sudah depan-depan dia boleh bagi begini banyak apa yang kita boleh sapu sapu sejarah? Hmm. Oke, okay, inilah peningkatan uh, betul, betul tuh um, Eagle manager kamaria. Supervisor sekarang pun sama dengan uh, bonus uh, manager yang tahun lepas. Uh, memang ber, berlipat kali ganda naiklah. Oke, okay, seterusnya. Hello nobles. Uh, nobles kan? Uh, kita tukar PC ya. Uh, di mana Anda kalian, adakah Anda uh, masih uh, bersiaran ketika ini? Uh, jadi, to all novas M untuk settlekan VIP kamu pada bulan ini, sebab bulan ini uh, silap sikit. Bulan depan, indah-indah sudah adalah bulan terakhir untuk promotion. Stadion Winnipeg, stadion pack yang mana saya bagi tahu jimat berlipat kali ganda. Ah, double sudah sejak kapan? Berlipat kali ganda? Yang mana kamu jimat 400 Sangat banyak tahu tuh jimat 400 jadi Jadi um, usaha untuk para PC dengan obes uh, untuk um, upgrade pergi VIP uh, based on kita punya promotion daripada company nih. Oke ya? Oke, alamak sih tidak model lah pembelian. Ah, macam mana tuh? Besi uh, banyak yang sangat begitu kan? Uh, saya tidak model lah, uh, jadi di sini sebenarnya kan uh, kita boleh upgrade uh, VIP uh, guna duit orang, uh, guna duit orang lain. Bukan kita pinjam, uh, sebab ini uh, saya pun lakukan. Um, uh, cara ini juga masa saya upgrade pergi VIP, uh, yang mana saya kumpul pembelian orang, jadi bila sudah cukup pembelian yang bernilai dua sisi. Ah kita punch bila punch keesokan harinya tengoklah sistem tahniah anda sudah naik pergi asisten supervisor ah okey pembelian dan penjualan terkumpul lah okey kalau tengok sini cara pertama ah, macam mana ni mau mau start bisnis? ni ah um, apa tu uh, sebelum ni kita ada kelas um, Macam mana kita? Uh, macam mana mau bermula di forever? Lima langkah tu, uh, before balik dengan lidah kamu. Uh, bagi orang yang baru bermula sebab bila kamu ikut lima langkah, uh, untuk berjaya tu confirm. Uh, saya boleh garanti kamu naik assistant supervisor. Seterusnya bergantung dengan usaha kamu. Oke, okay? uh, oke, okay. first macam mana caranya Share lima botol, uh, saya bagi pictures lah, uh. Lima botol, eh, um, Evg, satu minggu. Ah, kamu share dengan family dengan jiran. Ah, selama buat, uh, apa tuh? Buat, uh, berulang selama empat minggu. Sebab, untuk lima botol, dia bersamaan. Eh, nanti saya bagi tunjuklah lah. oke, okay. lima botol, satu minggu. Ah, buat selama empat, uh, minggu. Ah, jadi di sini kamu akan dapat dua sisi sudah. Ah, jadi. Tahniah, Anda sudah naik pergi VIP, upgrade to assistant supervisor. Cara kedua lagi, uh, share tiga set seminggu. Uh, ini apa set-set nih? Macam elegik uh, mendengar set-set kan? Uh, tiga set seminggu. Set uh, no, uh, basic uh, set, kita punya set, set basic set lah, yaitu satu biji. Satu botol AVG dengan satu uh, botol ATXI. Kita share tiga set dalam masa empat minggu. Ah, uh, yang cakap, alamak, banyak nyanyi, Tidak apa, sis kasih kurang lagi, sis kasih kurang lagi, share tiga set satu minggu selama tiga minggu. Ah, satu minggu tuh untuk closing ujung bulan lah. Oke, okay. lepas tuh anda akan upgrade pergi VIP. Macam mana pula si Mary punya ni apa nih? Pengiraan. Oke, okay. kalau tengok sini, sebenarnya ini cara semua um, kamu boleh pakai untuk upgrade pergi VIP. Sebab kenapa? Tengok ah, untuk lima botol a ABG, lima botol ABG yang yang kamu jual satu minggu, dia bersamaan dengan 0.515 cc minggu pertama. Jadi kalau dalam empat minggu, continue, 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 sebab monek VIP cepat-cepat Ah, jadi um, dalam empat minggu situ, dia bersama dengan 2.06 cc, tahnya Anda sudah naik pergi, naik uh, pergi bulan, naik Pergi Assistant Supervisor. Okey, yang kedua lagi ni, uh, tengok basic set basic uh, basic set satu botol AVG dengan satu botol atiksi. Ah, uh, menjual ni tiga set satu minggu. Tiga set satu minggu bersamaan dengan berapa? Ah, uh, tengok macam tu Ah, uh, tiga set. Siapa? Oke, okay, tiga set dalam satu minggu, ah, dia punya total sisi adalah 0.717. Kalau dalam tiga minggu uh, boleh berjaya jual tiga set, ah, next sudah VIP ya, oke, okay, 2.151 uh, ah, CC. Oke, okay, tahniah Anda uh, keluar poster, Tahniah Anda uh, upgrade ke VIP dengan discount sebanyak 30% lah. Oke, okay. last week, Um, CBM um, uh, Zraida dia ada explain pasal 5CC yang mana sangat uh, mudah difahami ah, mudah difahami ya ah, simple padat dan apalagi sambungan tuh oke oke macam mana buat 5CC ini kita just refresh balik lah oke okay. satu sisi personal kalau kamu betul-betul mau bisnis tolonglah buat ini pun satu sisi personal sebenarnya kan just untuk kegunaan kita saja tidak sempat pun terjual. Ah, tapi kalau kamu bukan uh, seorang, um, kalau kamu adalah user saja, kamu tidak mau bisnis pun, saya tidak kisah kamu tidak buat five, uh, satu sisi personal. Tapi kalau anda seorang yang betul-betul mau bisnis, ah, bermula lah untuk belajar satu uh, buat pembelian satu sisi personal lah. Ah, oke. Okay. Cara pertama, uh, cara pertama, um, tajah dua VIP pada bulan tersebut kita ada satu, kita ada 30 hari atau 31 hari. Uh, dalam uh, hari dalam 30 hari ini untuk cari dua VIP saya rasa sangat-sangat uh, tidak mustahil sebab kalau saya tengok ada yang boleh dapat sampai 10 VIP uh, Tahniah kamu ah. kamu memang luar biasa. Oke, okay. cara kedua satu sisi personal wajib. Ah, beli sendiri sebab company mau kita guna produk. Uh, jangan jadi penjual menipu ah. Oke. Okay. Uh, Maksudnya menipu, uh, ini ya tidak guna produk, tapi cakap nomor satu. Uh, jangan begitu, uh. Susah rezeki mau masuk. Oke. Okay. Uh, cara kedua, satu si personal itu wajib. Uh, kita taja satu VIP. Uh, memandangkan sekarang kita punya company still uh, ongoing promotion itu lagi murah. Uh, ikut kreativiti kita lah macam mana kita mau promote dengan kita punya PC ataupun dengan prospek untuk uh, apa tuh grab promotion daripada company itu. Uh. Lepas tu kita servis 5 PC. yang mana satu PC setiap mereka buat pembelian 0.4 lah. Jadi 0.4 darab 5 di sini boleh dapat 2 CC. Setel 5 CC tengah bulan lah, jangan hujung bulan. Ah okey. Yang ketiga yang kita panggil angsa emas adalah pembelian 5 CC personal. Ah kebanyakan banyak juga. Banyak juga di kalangan tim Bonio yang tinggal di pedalaman, diorang suka pakai cara ni. Sebab kenapa? Satu jauh dari branch, um, uh, itulah. Biasanya itulah jauh dari branch dengan line telepon, kan? Kadang-kadang pusing-pusing sejak pusing-pusing, uh, pusing aku -pusing, pusing, uh, yang jari sejak kan? Sebab tidak lainlah untuk uh, order di apps. Jadi, bila leader di orang datang, orang terus order kau kau lah untuk diorang uh, simpan, uh, orang punya nih untuk berniaga di tempat orang lah. Oke, okay. cara keempat adalah saya setelah jumpa VIP bulan ini Tidak apa. Kita servis kita punya PC. Uh, yang mana? Ke siapa? Yang mana sudah itu? Uh, yang mana kalau kita ada uh, 10 PC, kita punya private customer. Ah, uh, kita buatlah promo, uh, kita titik sendiri ya. buat promotion ke dengan kita punya grup? Uh, siapa yang buat pembelian 0.40 0.40 dia bersamaan dengan 4 botol EVG lah begitu ha? Ah. Jadi setel 5 sisi. Ya? Oke okay, ini adalah antara 4 cara 4 caralah untuk buat 5 sisi. Oke okay. Siapa VIP di sini? Uh, siapa VIP? Uh, sebab kelas H malam ni saya lebih tekankan kepada VIP-nya. VIP kalau VIP tekan lima, lima, lima. Masih awal nih, jangan kamu tidur. <laughs> Siapa? Oke. Okay. Yang sudah manajer, jangan kamu tekan VIP. Kamu mau turun pangkat, kan? <laughs> Oke, okay, tahniah sebab Anda sudah mencapai uh, VIP. Dan di sinilah, kenapa leader balik-balik cakap, buatlah lima sisi buat lima sisi sebenarnya bukan untuk dia tapi untuk kamu supaya bila kamu nampak income kamu kamu akan percaya bahwa company ini adalah rubuk duit oke okay. kalau tengok di sinilah, kalau anda seorang VIP yang 5 sisi aktif nampak VIP ah, di bawah pun ada dua VIP yang mana macam Kaedah satu kan ah, untuk buat lima sisi ah, satu sisi personal wajib ah, untuk guna sendiri dua sisi adalah daripada dua new VIP yang anda taja pada bulan tersebut. Ah, satu bulan satu lah. Okay. <clears throat> Kalau tengok sini jelas juga kak. Hmm. Jika anda aktif lima sisi, oke, anda akan menerima bonus lima persen dari belian pribadi ya, dan juga akan terima lagi another five percent booster bonus untuk setiap VIP. Ah, banyak kan? Kau tengok macam mana cara pengiraan dia nih. Ah. <tuh> kalau tengok di sini lah. Oke. Okay. Hmm. Kalau yang seperti yang kita taulah, saya bagi tahu lah, macam siapa gitu tadi, bila satu VIP kita tajal satu VIP, company akan bayar 455. Ini belum termasuk lagi 5% booster bonus, oke? Okay? Ah. Lepas itu, kalau kamu settle, settle Um, lima sisi, company akan bayar lima persen untuk satu VIP yang, um, satu VIP kamu lah, yang kamu tajam bulan uh, tersebut, uh, yang naik bulan tersebut. Kalau kamu ada dua VIP yang naik pada bulan tersebut, kamu sudah ada sepuluh ah, persen. Sebab kenapa dua VIP, lima-lima, sepuluh lima, persen. Banyak kan? Sepuluh persen banyak kan? Ah. Jangan kamu cakap sikit. Ah, ini pun uh, dibilang siapa boleh Uh, bayar minyak kereta sudah uh, bukan lagi bayar minyak kereta boleh bayar uh, CCM kereta sudah uh, untuk satu jadi untuk satu vip bila anda settle lima CC company bagi lima CC untuk setiap vip company akan bayar kamu lima ratus empat puluh enam ringgit untuk satu vip uh, jadi untuk dua vip berapa kamu dapat ah satu ribu sembilan ratus dua ringgit uh, banyak kan Ah, inilah reading bonus lah supervisor provider 30 tolak eh uh, PC 5%, that's why di situ yang dapat uh, 455 lah. Okey. Sampai sini boleh tangkap sudah. Eh, boleh tangkap macam tangkap uh, binatang pula kan. Okey. Kedua. <tuh> Bila anda seorang VIP yang aktif. Malam ni saya lebih cerita kepada VIP yang aktif sebab VIP yang aktif ini lah yang akan menjana income yang sangat lumayan. Jadi uh, yang sebelum ini uh, belum pernah buat lima sisi, kamu belajarlah buat sisi. Ataupun kamu tolonglah buat sisi. Nama sudah aku nih. Oke, okay. tengok ah. Kalau kamu seorang VIP yang aktif, kamu sudah dapat, tadi kita, kita just cerita untuk bonus daripada kumpulan VC. Yang ini saya cerita untuk bonus daripada kumpulan VIP yang hanya gunakan produk sahaja. yang tidak setel lima sisi pun ah. Okay, jika anda, uh, ah, jika anda contoh dialah, um, sini um, saya mau cari dulu orang bertuan ni. Ah, siapa ni? Saya petik nama Aneng, Ah, nama aku paling atas. Siapa? Ah. <coughs> Okey, ini Aneng, paling atas ah. Dia VIP yang aktif. Settle sudah lima sisi. Lima hari bulan settle sudah lima sisi ya. Ah. Okey, di bawah dia ada empat orang VIP. VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4. Ha, ah, VIP 1, dia just beli produk untuk penggunaan dia dan keluarga dia dua sisi. Begitu juga dengan VIP 2, 3 dan 4. Diorang tidak settle pun lima sisi, okey? Ha, ah, cayo-cayo aning. Ha, ah, okey. <coughs> Jika anda aktif lima sisi, anda akan layak menerima overriding bonus dari grup VIP yang guna produk. Uh, ah, berapa dia punya overriding? 35 tolak 30 persen. Sebab kenapa? Ini 30 persen plus 5 booster bonus lah. Jadi dari kumpulan setiap VIP ini kamu akan dapat uh, ekstra 5 persen lah. Mari kita tengok macam mana uh, beli dapat bonus ini. Ui jumlah keluar sudah, tapi cara kira belum naik keluar kan? iya. <laughs> oke. Okay. Kalau tengok di sini uh, belian sendiri satu sisi untuk kegunaan kita keluarga semua lah. Okay. Macam yang kita uh, tahu, uh, bila kita settle lima sisi, pembelian kita pun uh, dikira uh, dapat uh, ekstra 5% uh, booster bonus juga. Kalau settle lima sisi, lima ah, persen ni. Kalau satu sisi, uh, pembelian sendiri satu sisi, dia bersamaan dengan empat 4540 ringgit lah. Itu sebab uh, bila VIP ini satu sisi, empat 4540 ringgit 40%. <coughs> macam tidak betul nih kira anda nih, saya rasa sini empat puluh lima lima puluh sen ya kalau uh, dua sisi empat puluh lima empat puluh lima ringgit lima puluh sen darab dua so sembilan puluh satu ringgit uh, sebab kenapa VIP satu sini buat dua sisi uh, company bayar bonus kita based on apa based on harga selepas diskon kah nah karena kau kita sebenarnya cakap harga selepas diskon <tuh> Uh, company bayar uh, betul, thank you normal lah. Uh, company bayar bonus kita based on harga runcit, walaupun saya sudah manajer, diskon 40 uh, 48 beli satu ebg tinggal 50 lebih, tapi company tetap akan bayar bonus based on harga runcit yaitu satu botol ebg 99 ringgit. Uh, banyak tuh tahu. Oke, okay. balik kepada pangkal, uh, balik kepada cerita. Oke, okay, kalau dua sisi. Ah. Uh, 1820 5 sisi. Di sini VIP kedua si Aneng dia boleh dapat satu ringgit. Begitu juga VIP kedua bila dia buat satu sisi, dia dapat lagi 5% daripada grup um, VIP kedua company bayar dia um, ini baru betul lah, 50 sen. Ini kurang 10 sen ini, karena kena tagih kita nanti. Oke. Okay. VIP ketiga pun begitu juga ah, huh? VIP ketiga dia buat pembelian tiga ah, sisi, company bayar 5% dari harga runcit tiga sisi. Ingat lagi kan, satu sisi bersamaan dengan 910, kalau tiga sisi bersamaan dengan 2730 sebab 910 darab tiga. Ah, company bayar based on harga runcit. Ah, di sini dia boleh dapat 136. Dan VIP keempat pun dia dapat juga walaupun pembelian 0.5 sisi sahaja. Ah, banyak 5% dia tahu. Kalau kamu tambah semua, 5, 10, 15, 20, lima, sepuluh, lima belas, dua puluh, dua boleh dapat daripada grup VIP walaupun mereka hanya user sahaja. Ah, kamu jangan selalu perkecilkan. aku ni banyak user jadi grup kamu. Nda tahu user ni pun sebenarnya menyumbang kepada kita punya ni juga lah dalam masa yang sama sebenarnya ini adalah cara orang untuk orang belajar slowly macam mana buat five sisi lah. Mungkin hari ini dia buat tiga sisi. Ah, bulan depan, oi oh, dua sisi lagi ni. Ah, dua sisi lagi ni untuk capai 5 uh, lima sisi untuk tahun depan. Ah, mesti slowly dia orang pasti akan belajar tu. pasti akan tahu punyalah macam mana uh, buat five sisi ni. Okay, di sini boleh faham kah? Jadi total semua dari grup VIP yang user sahaja boleh dapat dalam 341 ringgit uh, itu kalau kamu adalah VIP yang aktif, oke? Okay? One sisi personal wajib. Kalau kamu ada novice yang uh, kalau kamu tajal 10 orang VIP pada bulan ini yang mana 10 bersamaan dengan 20 sisi kan? Tapi kamu satu sisi pun tidak ada ID kamu kamu dikira tidak aktif, oke? Okay? Take note doa. Oke, okay, sekarang kita bercerita kumpulan supervisor. Wahai supervisor, muncul kamu. Ah, angkat tangan supervisor. Saya mundur ada kumpulan kan? Oke, untuk grup supervisor, ah, ini saya cerita supervisor bila kamu um, tajam VIP lah. Oke. Okay. Eh okay, gini, gini guna motif sama Coach Linda. Oke, okay, supervisor, bila kamu uh, Coach Linda adalah supervisor yang aktif pada bulan ini. Uh, dia settle 5 sisi, uh, settle 5 sisi, yang mana satu sisi wajib pembelian dia buat sendiri. Uh, lepas tu bulan ni syukur dia dapat dua VIP, uh, dia dapat dua VIP uh, yang mana dia settle 5 sisi lah, dia settle sebab satu sisi ada dia dan dua sisi daripada VIP yang barulah. Kalau satu uh, 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 yang macam kita tahu tadi kan. Bila supervisor taja satu VIP, company akan bayar bulat-bulat 660 ringgit, 60 ringgit uh, tanpa perlu tolak tax uh, <laughs> dengan coach Linda. Okey, Tahniah dapat bonus besar. Tengok ah uh. macam yang kita tahu lah, um, overriding bonus untuk supervisor dengan PC adalah 5%, uh, 33%. Itu sebab, um, itu sebab terhasilnya 660 ringgit nih sebab kenapa ah sekejap apa saya tiba-tiba tebeleng <laughs> oke okay. 660 ringgit dapat macam mana ah dua sisi pembelian daripada new vip didarap dengan 910 yang itu bersamaan dengan satu sisi kalau harga runcit ah lepas itu darab dengan 33 jadi itulah hasilnya dapat Rp 660 kalau ada dua VIP lagi kasih double up nya income dapat 1201 ringgit uh, perpuluhan dua persen ah kau uh, sebut nomor pun uh, tidak betul kan untuk supervisor, kamu tiada booster bonus ah minta maaf sebab kamu punya overriding bonus sudah besar dengan VIP uh, booster bonus just untuk kumpulan VIP saja, hmm, itu dia kena panggil assistance supervisor punya busta. Oke, okay, kalau tengok uh, sini, eh habis sudah katuk. Nah, habis sudah Lania, ah. dia just dapat bonus uh, overriding daripada novice um, sebanyak satu ribu ringgit dua Kalau tengok uh, sini pula, supervisor, ini adalah overriding. Uh, kalau tengok sini, jika anda adalah active VCC, anda layak menerima overriding dari grup VIP yang guna produk. Ah, kalau yang guna produk maksudnya user sahaja lah, dia tidak minat pun untuk bisnes, dia just mau beli produk untuk kegunaan dia dan keluarga. Okey, macam yang kita tahu, sebuah bahasa dia pegang diskaun 38%. Woi, banyak juga tu. Uh, bukan kaling-kaling ah. Okay, kalau di bawah dia ada empat VIP. VIP 1, VIP 2, VIP 3 dan VIP 4. yang mana masing-masing dia buat ini sisi lah uh, yang dibawa dia ini. Berapa bonus yang dia akan dapat? Tengok sini ya. Dari kumpulan uh, VIP satu, dia buat pembelian dua sisi. Jadi uh, macam mana si Coach Linda mau kira nih, berapa bonus dia dapat hujung bulan? Uh, jadi dua sisi yang mana? Dua sisi bersamaan dengan 1,820, darab dengan 8%, sebab 8% ini 38, tolak dengan 30 persen. 30 persen adalah bonus untuk BIP, um, discount untuk VIP kan? Oke, okay, di sini dapat 145 145 ringgit 6 persen. Oke, okay, VIP kedua pun begitu juga buat satu sisi. Ini pula dapat bonusnya. VIP ketiga pun begitu. Lagi banyak dia buat nih, tiga sisi. Ah, jadi dapat 8 persen. Semua kumpulan VIP ini kan, ah, semua by sini dia dapat 8 persen. 8 kali 4, 32 persen. Ya ampun banyak itu tahu, 32% daripada kumpulan setiap VIP. Nah, jangan kamu main-main nih company. Oke, okay, jadi total semua coach Linda dapat nanti. Ah, berapa tuh? Hmm, di sini jadi dari dari kumpulan VIP dia sudah boleh dapat 473 20%. Ah, tahniah. Kalau campur dengan yang tadi 1000 1200 sudah boleh dapat 1600. Wah, banyaknya. banyak banyak sangat tahu tuh. kita punya judges, sharing kita punya produk, kasih kenal kita punya produk dengan orang di luar sana bila dia orang saudara kebaikan kita punya produk, for sure senang-senanglah kita untuk ya Oke. Okay. Seterusnya Ini apa nih? Ya? Oke. Okay. Kalau yang tadi kita cerita untuk VIP VIP yang uh, tidak mau bisnis yang uh, menggunakan produk sejak yang tadi kita cerita yang ini kita cerita untuk VIP yang mau bisnis yang memang menjaga lima sisi, oke. Okay. Kalau tengok di sinilah, lah, um, biasa VIP yang aktif memang dipihak sisi akan besar. Tengok VIP satu ini lima sisi, VIP kedua enam sisi, VIP ketiga ini tujuh sisi, VIP keempat ini lagi lah sepuluh sisi. Kalau ada empat VIP dia ini kalau tengok sini VIP satu, dia buat lima sisi. Ah, dari mana 405 4550 ni datang? 9 910 bersama satu sisi darab dengan 3%. Alamak, kenapa ini 3% ni? Dari mana pula ni 3% ni? Ah, 38 tolak 30 bukan 8% kah? Okey. Di sini bila itu VIP aktif, eh uh, diorang akan uh, company akan kira diorang sebagai 35% dia macam yang sebelum ini 38 torak 35 ah, itu sebab tiga ah, persen jangan pula kamu pikir lama VIP saya, saya itu lima sisi tiga persen jelas saya dapat dari dia Aina coba kamu tengok biasanya VIP yang aktif dia akan menghasilkan sisi yang sangat banyak jadi 5 sisi darab tiga persen di sini sejak sudah dapat 136 ah, lepas tu VIP kedua lagi 6 sisi ah, tengok dia jumlah pun makin besar. Darat 3% di sini dia sudah uh, company akan bayar kita 163. Dan kalau tujuh sisi, company akan bayar 191 dan yang paling bawah nih 10 sisi. Ah, 10 sisi. Ah, woy, banyak nih kan. Uh, bersamaan dengan 273. Bila kamu ada VIP yang aktif di bawah kamu, income memang um, besar sisi memang besar dan senang untuk kamu capai setiap insentif yang ada. That's why the application akan buat kamu punya uh, apa tuh tim uh, macam corona multiple multiple multiple. Itu sebab penting kenapa balik-balik uh, lidah tekankan pasal 5 cc huh? Oke. Okay. Berapa dia dapat sini nih? Kalau macam uh, tadi sebelum nih? Ah, ini dari VIP dia yang user saja dia boleh dapat 473 walaupun 8% dari setiap dia grup. Tapi kalau siapa? Kalau dari grup VIP dia yang aktif walaupun 3%, nah tengok kamu. 764 ringgit 40 sen boleh dapat di situ. Besarkah sikit? Eh, besarkah sikit? Salah oh kan? Banyakkah sikit? Ah, kalau kamu rasa banyak, types itu banyak, ah, lagi besar, ah, banyak betul oke okay, thanks sebab respon ah ini menandakan kamu masih ada di situ, Saya tadi cakap satu orang satu orang sih oke okay. seterusnya lagi boleh paham? Ha? ada soalan ada soalan nanti kita boleh uh, cerita di 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 akhir rancangan lah oke okay. seterusnya lagi adalah assistant manager assistant manager angkat tangan hai dulu ada enggak assistant manager hai Ah assistant manager wajib ikut kelas ah. ah. Okey, hai hai. Ah dah betul dalam lagi manager ni. Okey, boleh-boleh. Okey, sekarang kita tinggal assistant manager pula. Ah. Kalau kamu adalah assistant manager yang settle 5 sisi aktif. 5 sisi aktif, macam biasa satu sisi personal under ID sendiri dan pada bulan ini kamu dapat 2 VIP. Ah bila dapat 2 VIP company akan bayar 691.60 dengan kamu lah. Jumlah dia akan lagi besar sebab overriding bonus makin banyak lah. oke okay, tengok sini. Macam biasalah, assistant manager 43% tolak PC 5%, kamu akan dapat 38% overriding bonus dari pembelian PC lah. oke okay. Jadi di sini untuk dua BIP, berapa company akan bayar kamu? Ah puluh 1383 ringgit sen tanpa perlu potong teks 11%. persen dia bagi kamu bulat bulat oke okay? ah okay. seterusnya ah kalau yang tadi ah, ini oke okay, untuk ah, ini untuk besar ah. ini pula overriding bonus bila di bawah kamu ada vip yang mau guna produk sahaja. oke okay? ya guna produk sudah mean user lah oke okay, kalau yang user macam biasa lah manager tiga Uh, tolak VIP user 30% kita akan dapat 13% bonus dari setiap pembelian kumpulan VIP kita. Uh, kalau tengok sini dari VIP 1 dia buat dua sisi, VIP 2 1 sisi, VIP ketiga 3 sisi, VIP keempat 0.5 sisi. Ah uh, berapakah dia dapat? Ah uh, jumlah yang uh, sistem manager ini akan dapat hasil daripada pembelian VIP yang user sahaja, uh, company bayar 768 ringgit 95 sen. Jadi user kamu kalau uh, VIP kamu di situ dalam list ada 10 orang, kamu teks satu satu-satu. Uh, sebab uh, banyak tidak kita sudah ajarkan macam mana cara-cara untuk um, uh, pikat kita punya VIP, uh, pikat lagi tu kan. Pikat kali kedua lah, terus kamu sudah tackle dia untuk join VIP. Sekarang kamu tackle dia lagi supaya setiap bulan dia buat pembelian lah, oke. Okay. Banyak kan? Kalau dari nobes tadi, berapa tuh? Satu ribu tiga ratus. Campur VIP di sini, tujuh ratus, dua ribu. Kau-kau bersamaan dengan gaji saya 12 tahun lepas sebagai seorang jurawat lah. Banyak sangatnya. Oke, okay. seterusnya lagi. Oke, okay. seterusnya adalah manager. Oke, okay. manager yang kita tahu manager pegang diskon 48 persen kan? Oke, okay. kalau anda seorang manager yang settle five sisi aktif macam biasa, satu sisi personal pembelian anda ID kita dan dua sisi pembelian Uh, apa tu pada bulan ini ada dua VIP yang kita rekrut lah uh, rezeki uh, rezeki lebih bulan ini dapat dua VIP jadi company akan bayar tujuh ratus lapan puluh dua ringgit enam puluh sen untuk satu VIP dan berapa bonus yang manager akan dapat bila dia boleh sponsor taja dua VIP uh, tengok ni hmm. di sini sejak uh, manager tersebut boleh dapat satu ribu lima ratus enam puluh empat ringgit untuk dua VIP nah banyakkan sebenarnya for even ini bukan sebenarnya memang for even ini adalah lubuk duit dari kita sejak macam mana kita mau galilah oke okay. yang ini pula jika anda anda adalah seorang manajer yang aktif lima sisi berapa pula overriding yang akan anda terimalah daripada grup vip user sahaja? kalau tengok sini 48 tolak tiga Uh, Manajer ini akan dapat 18% dari pembelian uh, setiap uh, VIP dia lah, um, VIP user. Oke, okay. tengok sini. Oke, okay. kalau tengok VIP satu, uh, dia buat dua sisi. VIP dua, dia buat satu sisi. VIP tiga, dia buat tiga sisi dan VIP empat, dia buat 0.5 sisi. Uh, jadi bonus yang dia akan terima, uh, kalau tengok di sini, wah banyak kan. Kalau tadi dia boleh dapat 1.600. Ah, di sini lagi didapat uh, dari grup uh, apa tuh? Dari grup uh, VIP dia yang user sahaja. Uh, walaupun kalau tengok sini, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 CC, sisi. Wah, 65 poin ya. Company boleh bayar satu ribu dengan manajer tersebut. Itu sebab kalau kamu mau tahu apa senjata untuk um, mendapat income yang konsisten yang sangat besar di forever, cepat-cepat lalu kamu naik manajer. Oke okay, ya, cepat-cepat naik manajer. Bila kamu sudah sampai manajer, memang banyak cabaran, Tapi bergantung bergantung pula based on apa yang lidah-lidah kita sudah share macam mana untuk perjalanan orang mencapai manajer. Tidak mustahil untuk kita semua boleh dapat. Tidak mustahil lah. Yang tidak habis saya cakap apa, -apa ya? Oke okay, lah. Oke, okay, seterusnya. Alamak, saya rasa macam gantung, gantung pula saya punya slide oke okay. Oke, ada apa-apa soalan? Clear ke uh, uh, macam mana mau kira bonus ni? Hmm. Siapa ya? Uh, mungkin ada satu uh, yang baru, sejala yang baru ni. supervisor dengan overriding untuk VIP yang aktif uh, 5% tiga persen lah yang hmm. kalau siapa ala su saya ok pas ya ok kalau ada apa, -apa ada apa-apa pertanyaan mungkin boleh refer dengan uh, upline masing-masing ataupun kalau ada pertanyaan ni boleh juga kamu tanya di sini kita boleh share uh, boleh jawab sama-sama lah sebab kita ada masa lagi Sebab saya rasa saya punya slide sampai situ sejak tu. Yang ini pun nanti saya akan share di dalam uh, kita punya grup supaya kamu boleh view lah, boleh tengok. Um, ataupun kamu boleh uh, apa guide kamu punya uh, kumpulan VIP lah. Nah, jangan kita kasih next kita punya kumpulan VIP ya sebab mereka uh, walaupun user saja, orang pun adalah penyumbang sisi, penyumbang uh, ini yang besar. Saya rasa habis, dan ini oke. Okay. Oke, okay. kelas kita malam ini sampai sini sejak oke. Okay, nanti kita share slide lah. Nanti saya akan share slide. Uh, supaya kita akan uh, supaya lagi paham lah uh, jadi um, saya minta maaf sebab masa saya satu <laughs> jam yang 15 menit saja biasanya panjang sedikit kan <laughs> tapi saya saya cuma uh, saya saya harap um, setiap apa yang ani apa nih kamu kamu boleh paham lah kadang, -kadang saya punya penyampaian ini pun laju juga <laughs> oke okay. saya minta maaf kalau ada uh, tersilap kata Uh, jadi untuk uh, malam ni saya serahkan kita punya ni dengan kita punya MC lah CBM Herlina. Thank you. Alhamdulillah. Ya penerangan yang sangat jelas. Uh, banyak poin-poin yang kita boleh ambil ya di sana. Okay siapa so rasa uh, faham jelas dan uh, rasa hebat uh, penerangan dari CBM Mary? pasal mencipta income ni bagi saya 9333. Ya, 9333. Oke, terima kasih semuanya. Ya, 9333. Oke, begitulah ya. Tips yang sangat jelas dari CBM Mary, dia terangkan dengan kita. Macam mana kita bermula? Rasa tiada modal? oke ada Tips. Ada tiga tips tu. Share lima botol seminggu. Ha, untuk empat minggu boleh sudah capai. VIP boleh sudah uh, apa capai VIP. Okay, share tiga botol seminggu uh, dalam masa empat minggu. Okay, Lepas tu, pastu uh, cara buat lima sisi. Okay, sudah juga diterangkan macam mana cara kita buat lima sisi. Apapun satu sisi wajib untuk personal ya satu sisi wajib untuk personal dalam lima sisi tu sebab kalau anda buat kita tidak boleh dapat kita punya bonus daripada kita punya direct downline ha dan kenapa kita wajib buat lima sisi sebab kita mahu dapatkan bonus dari seluruh rangkaian kita ya itu adalah tips wajib ah ha. kenapa leader-leader tetap te, terapkan uh, apa selalu tekankan kenapa kita wajib buat di mahasiswa ah, itulah sebabnya sebab kita mau capai semua insentif di forever kan ha jadi jangan tinggal itu di sisi. ha ingat ah forever lubuk duit okey forever lubuk duit sudah kan kita diajar tadi cara pengiraan bonus untuk VIP Bonus supervisor, bonus assistant manager dan manager. Okey? Ha, jelaskan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada CBM Mary atas penjelasan pada malam ini, ya. Ha. Jangan main-main dengan forever ya. Kebanyakan kita ni mengikut jejak leader, okey? Dalam masa satu tahun boleh insya-Allah boleh jangan putus asa. Okey dalam masa empat hari ni jangan lupa SYJP pack dan jangan lupa juga pembelian 350 tengok tu apa tu di belakang saya ni okey kita ada cabutan bertuah yang bernilai RM30,000 ya untuk dimenangi. Siapa yang menangi? Ha, kita juga semuanya. Rangkaian Rich Academy. Ya, terima kasih GLT Uslida atas uh, apa? Lucky Draw ini atas uh, eh uh, ialah lucky draw ni untuk kita semuanya. Kita lagi semangat. Siapa tidak mau itu gold bar saya pun mau tapi saya tak layak. <laughs> Sebab barisan manager hanya penaja sahaja. Okey. Uh, dan uh, forever ni boleh buat kita kita pecat diri kita sendiri ya. Saya sendiri pun sudah pecat diri saya sendiri, CBM Mary pun sudah pecat diri sendiri kerana income you forever berlipat kali ganda daripada gaji pada kerja hakiki. InsyaAllah semoga kita semua istiqomah. Jangan berputus asa. Sentiasa sabar. Okay? Sabar hadapi segala cabaran. Okay? Mari kita korek-korek sisi -korek lagi. Kita ada empat hari lagi untuk kita korek-korek sisi. -korek -korek ya, jangan lupa. Okay. Ha, tag semuanya kita punya uh, follow up, kita punya VIP. Uh, bagilah sedikit macam kalau kita termampulah bagi sedikit free gift ke uh, macam begitu cara kita korek-korek sisi. Okay, itu sahaja kelas kita pada malam ini. Sekiranya ada uh, persoalan kah yang tidak faham, sila rujuk leader masing-masing ya. Oke, okay, terima kasih CBMRI. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih Rich Academy. Bye. Maafkan di segala kekurangan. Oke, okay, maafkan segala kekurangan kami ya. Oke, okay, bye. Assalamualaikum. Dan selamat pagi malam. Ha, nah, Coach Linda suruh nyanyi dulu. Lah <laughs> oh, mana lagu? Suruhlah Coach Linda kau lah nyanyi. Oh. Uh, JLT Razwan ada lagu gaya. jadi bagaimana nih CPM Mary kita menyanyi kita <laughs> <coughs> tarik kalau ada yang menyangkut. <laughs> <laughs> oh ya Kak Astaga. Nah, Kristian yang lain nggak dikasih suara. lo polani yes, dapat sudah nah, lanjut bicara kamu video <laughs> 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 <hati> Ya sama-sama semuanya. Terus si nyanyi lah, mana si Re? Ya, ada hmm. Ada

Jin tu, Jin tu saya tengok macam bisu pula kita. <laughs> Oke okay, ready, three, two, one, ready. Mana cara lain lah? Tak boleh. Tadi baru pray, yes, pun nyanyi hilang suara. Siapa mau kasih lepas ni? <laughs> sire, sire, sire yang kena mula tu. Apa? <laughs>

Hai, getir, manis maaf, Pahit, getir, manis. Eh maaf, 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 pagi hot. <laughs> Oke, okay, maaf, pantas maaf, pantas. Terjadikan hari ini untuk koreksi <tuk tangan> lagi. Lebarkanlah sayapmu wahai sayap. Karena kaulah kebanggaan kebanggaanmu Usah gentar pada Karena kau kebanggaan dunia. Ikatkanlah usahanya Karena kau lah

Yeah, yeah. Também, yeah. Mengal, kita menang, kita laju Kita 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 Elena. Number Screenshot na ako Screenshot. God bless. Thank you. Siya pa left ko pa dah. Hi, Karos. Tunggu dulu kamu. betul kamu. Nah, bagaimana? Dia mengangkat lah kamu. Jelly pun jadilah. Gambar jadi profile picture ini 6 bulan. Sampai pilih <laughs> kantin. <3 -3. laughs> Sudah, oh, dia ada yang mau ambil gambarnya. Sudah, sudah oh sudah? sudah. Nah, aku, yang Aku, siapa? Aku, masih guna apa apa no sudah. Sudah, kan, tuh bunyi sudah jadi ready mantap Okay, three, two, sudah. Saya pis terus sudah sana <laughs> <laughs> okay, thank you all Terima okay, bye. bye, thank you Big house. you okay. uh